Wala asy'i al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullah ta'ala wa ada menawahi wa mujid alayna wa laqad khayyalu ilal khalqi, dan sungguh mereka telah mengkhayalkan kepada makhluk. Alla ilma illa fatwa hukumatin, bahwa tidak ada ilmu kecuali fatwa pemerintah. Fatwa pemerintah itu fatwa yang dilegalisir oleh pemerintah. Ya, kalau kita apa di sini? Fatwa pemerintah. Ya. Ada yang dikuatkan. MUI nggak kuat juga, walaupun dia ya Majelis Ulama Indonesia, tapi sifatnya tidak memaksa. Ya paling kagak ada bau-bau pemerintah lainnya. Kecuali fatwa pemerintah tasta'inu bi al-qudatu, yang tasta'inu minta bantuan, maksudnya para hakim menggunakan pihak fatwa pemerintah itu ala faslil khisami, untuk memutuskan permusuhan. Jadi ada permusuhan, maka pakai fatwa pemerintah. Bagaimana hukumnya begini nih? Pakai fatwa pemerintah. Inda taharusi tu'ami, ketika ya, merajalelanya kezaliman. Merajalela kezaliman pakai fatwa pemerintah. Pengadilan negeri. Hadirkan saksi-saksi. Hadirkan para pakar-pakar ini. Au yang kedua, jadalun yatadarra'u bi'i talibul mubahati ilal ghalabati wal ifhashi wal ifhami. Au jadalun, atau debat, ya. Yatadarra'u bihi, yang menggunakan dengannya, dengan debat itu, talibul mubahati, oleh orang yang menuntut kemegahan. Ilal ghalabati, kepada mengalahkan, wal ifhami, dan keuntungan. Yang kedua, dipakai itu perdebatan. Ini zaman sekarang banget ini. Dulu Imam Ghazali udah bicara ini, bagaimana sekarang? Debat, dikit-dikit debat, dikit-dikit debat. Kedua tuh yang dipakai perdebatan. Yang pertama fatwa dipakai, fatwa pemerintah. Yang kedua perdebatan. Au saja'un, atau saja. Yang ketiga pakai saja. Syair dilaguin. Musahrapun, yang dihiasi. Syair yang dihiasi, indah bau syairnya. Ya tawassalu bi'il wa'izu ila istidrajil awami, yang dapat sampai dengan syair itu, dengan saja itu, oleh seorang pemberi was, nasihat kepada membujuk orang-orang awam. Ya. Orang awam kalau pakai syair, mau benci apa nih, pakai syair, orang buat syair, ini lebih menarik. Tiga ini. Pengadilan, perdebatan, lalu syair. Ya sekarang kan lagi debat masalah nasab, dua kubu pakai syair semuanya. Debat udah semuanya. Islam yarau ma siwa hadhi salasati, karena mereka tidak melihat apa yang selain yang tiga ini. Misnya datan lil harami, sebagai ya
sebagai pemburu barang yang haram, wasyabakatanil khutami, dan sebagai jaring, ya, harta benda dunia. Tiga itu bisa tuh, sebagai pemburu barang yang haram, sebagai jaring harta benda dunia, pengadilan negara, lalu debat, lalu pakai syair untuk menarik. Fa amma ilmu tariqil akhirati, adapun ilmu jalan menuju akhirat, wa ma darja alaihi salafus salih, dan apa yang berjalan di atasnya oleh salafus saleh, mimma sammahullahu subhanahu fi kitabi fikhan wa hikmatan wa ilman wa diyaan wa nuran wa hidayatan wa rusdan, ya, daripada apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam kitabnya, ya, fikih, hikmah, ilmu, cahaya, nur, petunjuk, dan sama, ya, rusdan, petunjuknya. Faqad asbaha min bainil khalqi mat'uyan, maka sungguh jadilah, ya, di antara makhluk ini mat'uyan, ya, apa, terlipat, artinya enggak kelihatan, kelipat kan enggak kelihatan. Wasoron nasyan mansian, jadilah dia terlupakan. Ilmu jalan menuju akhirat terlupakan. Lupa itu. Gara-gara apa? Nafsu yang diturutkan. Walamma kana hadza salman fid dini muliman, dan tatkala adalah ini salman, keretakan fid dini dalam agama, keretakan yang muliman, yang menimpa, keretakan yang menimpa. Ini bisa juga kita artikan menggerogoti. Ini keretakan yang menimpa pada agama. Bisa kita artikan tatkala adalah ini menggerogoti agama, gitu. Bisa juga begitu. Wa khatman mudla amman, dan khatban mudla amman, bencana, ya, yang gelap gulita, atau kita mengartikan urusan yang gelap gulita. Tatkala ini menjadi urusan yang gelap gulita, ra'aitul istighala, aku berpendapat bitahriri hadzal kitabi muhimman, menulis kitab ini itu hal yang sangat penting. Ihya'an li'ulumiddin, kata beliau, karena untuk menghidupkan ilmu-ilmu agama. Wa kashfan an manahijil a'immatil mutaqaddimina, dan untuk membuka daripada jalan-jalan imam-imam yang terdahulu. Wa idohan, dan untuk menjelaskan lima hiyal ulumul nafiatu, bagi sesuatu yang di itu adalah ilmu-ilmu yang manfaat. Indan nabiyyin, di sisi para nabi, wa salafis salihin, dan para ulama salafis salih, salamullah alaihim ajma'in. Semoga kesejahteraan dari Allah tercurahkan kepada mereka semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam.